Beginilah suasana yang mewarnai semaraknya bulan suci Ramadan. Meriam bambu kerap dimainkan saat bulan puasa Ramadan. Tua, muda bersuka cita memainkan meriam bambu berbahan bakar karbit dan air ini. Suara ledakannya lah yang ditunggu-tunggu dan dipertandingkan. Keseruan memainkan meriam bambu ini umumnya dimulai jelang berbuka puasa. Saat ngabuburit, waktu yang tepat memainkan meriam bambu atau hanya sekedar menonton. Pemainnya pun tak melulu usia anak dan remaja. Kalangan dewasa tak mau kalah memainkan meriam bambu ini, sembari mengenang momen keseruan mereka di masa kecil. Jadi, apa nama meriam bambu di daerah kalian nih, Tribuners? Tuliskan di kolom komentar ya.